ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Punya keterkaitan khusus dengan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, <clears throat> syahrul unzila quran bulan ramadhan itu adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia dan mengandung kejelasan-kejelasan yang membawa petunjuk serta al-Furqan, pembeda ini menerangkan beberapa sudut keutamaan Al-Quran. Diturunkan di bulan yang agung, dia adalah petunjuk untuk manusia yang mengantarnya kepada kebaikan secara khusus petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa dalikal la itulah kitab tidak ada keraguan padanya petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa inna hadal qur'ana yahdi lillatihi aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Sungguhnya Al Quran ini itu memberi hidayah kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman lagi beramal salih bahwa untuk mereka pahala yang sangat besar. Wabiyinatin Minal huda Wal furqan Dari kotaman Al Quran mengandung bayiinat, bukti-bukti, argumen-argumen hujjah-hujjah yang menjelaskan petunjuk. Di dalam Al Quran diterangkan yang halal dan yang haram, diterangkan jalan-jalan, petunjuk yang membedakannya dari jalan-jalan kesesatan. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجِرِمِينَ Demikianlah kami merinci ayat-ayat supaya tampak jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Al-Furqan dan dia disebut sebagai Al-Furqan. Iya. Itu dari ciri Al-Quran disebut sebagai Al-Furqan Al di beberapa tempat dari Al-Quran. Karena dia adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khair." Wa kana fi jibril adalah rasulullah sallallahu itu manusia yang paling baik dengan segala kebaikan paling dermawan dengan segala kebaikan paling terwarnai dengan kebaikan dan hal tersebut paling baiknya lagi di bulan Ramadan ketika beliau dijumpai oleh Jibril lalu Jibril membacakan Al-Qur'an kepadanya Nabi membaca kepada Al-Qur'an membaca Al-Qur'an kepada Jibril dan ini dari dalil-dalil yang menunjukkan syariat untuk banyak membaca Al-Qur'an dan mengkhatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Qur'an itu di bulan Ramadan Jadi Nabi itu orang yang paling baik, paling indah dengan kebaikan di bulan Ramadan. Dengan Al-Qurannya. Ini sebagian makna yang menunjukkan kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dengan Al-Quran. Yang harusnya pelajaran ini di bulan Ramadan menjadi sangat berkesan untuk kita. Merubah dari kehidupan kita kepada hal yang lebih baik. Selalu menambah polesan-polesan yang dicintai oleh Allah Subhanahu yang melekat kepada hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. dengan keberadaan bulan Ramadan ini disebutkan berbagai keutamaan Al-Quran di bulan Ramadan di sholat tarawihnya disyariatkan untuk melakukan sholat tarawih di malam hari dan memperbanyak sholat dengan membaca Al-Quran dan dianjurkan dari kebanyakan waktu orang yang berpuasa adalah membaca Al-Quran. Makanya harusnya pendidikan-pendidikan agar supaya kita bisa hidup dengan Al-Quran. Hidup bersama Al-Quran. Menjadikan Al-Quran itu sebagai pembawaan kita, sebagai akhlak kita, dan sebagai simbol dan pijakan di dalam kehidupan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa oh Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau berkata kana quran adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an dan ketika beliau Bahkan kadang di sebagian hukum-hukum beliau terapkan dari ayat-ayat yang turun kepada nabinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat idaja jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam Ini kata para ulama surah ini adalah pertanda kepada Rasulullah SAW bahwa ajal beliau sudah dekat maka Allah perintah fasabbih bihamdi rabbika wastagfir bertasbihlah Padahal banyak beristighfar. Sungguhnya dia itu maha pengampun. Maka ketiga itu perintah dalam Al-Quran. Nabi SAW membaca di dalam ruku dan sujudnya. Doa yang mengandung tasbih dan istighfar itu. Yaitu dari akhlak Rasulullah SAW. Pembawaan beliau selalu. Menerapkan Al-Quran di dalam kehidupannya. Nah, ini Al-Quran Al-Karim, kita perlu untuk selalu bersamanya hidup dengannya di dalam segala kondisi dan keadaan kita, menjadi bacaan kita, dan menyaksikan dari ayat-ayatnya keajaiban-keajaibannya yang tidak ada habisnya. Nah, itu dibahasakan oleh golongan jin yang mendengar Al-Quran. Qur'anan ajaba. Kami telah mendengarkan Al-Quran yang penuh dengan keajaiban. Sangat menakjubkan. Dan para ulama yang menulis tentang tafsir Al-Quran. Subhanallah. Itu tidak ada habisnya di dalam merenungi Al-Quran dan mengeluarkan Berbagai kedetailan-kedetailan makna dan ilmu Karena itu disebutkan dari Guru dari para guru kami Asyikha Abdurrahman bin Nasir al rahimahullah Dan beliau punya Tafsir yang sangat indah Menafsirkan Al-Quran 30 Juz Bersamaan dengan itu Beliau punya dari buku-buku lain Istimbab terhadap Al-Quran Yaitu disebutkan oleh sebagian muridnya Bahwa Syekh di bulan Ramadan Beliau memegang se, Sebuah daftar buku Lalu beliau membaca Al-Quran Tiap kali terlintas Faidah-faidah baru maka beliau catat di buku itu Dan ini dari Keajaiban Al-Quran itu Al-Quran ini kita perlu tadabbur terhadap kandungannya. Karena asalnya Al-Qur'an diturunkan untuk ditadabburi. Allah berfirman, "Afala yataadabbarul Qur'an? Am ala qulubun aqfaluha?" Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Qur'an? Atau hati-hati itu sudah terkunci? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afalam yaddabbarul qawla?" Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran itu. Ini teguran terhadap kaum musyrikin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kitabun anzalnahu Ilaika mubarak liyadabbaru ayatih waliyatadakara ulul alba Al-Quran adalah kitab penuh dengan berkah kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mereka tadabbur terhadap ayat-ayatnya Dan supaya bisa selalu diingat oleh orang-orang yang memiliki hati, karena itu semua yang memiliki masalah dan problem itu pasti dengan membaca Al-Quran, tadabbur, dan beramal dengan Al-Quran akan menemukan segala solusi yang dia perlukan di dalam kehidupannya. Kehidupannya bersama Al-Quran akan mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu telah merinci jalannya bahkan merinci jalan yang baik jalan yang benar dibedakan dari jalan yang buruk jalan yang jelek, jalan yang bisa menyesatkan Al-Quran itu bisa menjadi penendang dan penyujuk hati seorang hamba dikala dia berduka Al-Quran bisa menjadi sumber inspirasinya Al-Quranul Al Karim bisa menjadi sumber semangatnya Al-Quranul Karim bisa menjadi penghardiknya tatkala dia lusuh atau malas. Al-Quranul Karim dengan berbagai kebaikan dan keajaibannya apabila berada di dalam kehidupan seorang hamba itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Karena itu Nabi Wasallam anjurkan untuk banyak pembacanya. Diruatkan oleh orang muslim dari Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda ikra'ul Qur'an. Banyaklah kalian membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat untuk orang-orang yang membacanya. Dalam al Qur'anul karim itu, siapa yang mempelajarinya dan siapa yang mengajarkannya, maka dia akan menjadi orang yang paling baik dari hamba-hamba Allah. Rasulullah Shallallahu bersabda, "Khairukum man al-Qur'ana al wa Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Demikian diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Uthman Ibnu Affan radhiyallahu taala dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Al-mahiru bil-Qur'an." Ma'al bararatil kiramil mal ma uh, mal ma karamil mahara al orang yang mahir membaca al-Quran dia akan bersama dia akan bersama asfaratil kiramil barar para malaikat yang terus berkeliling-keliling malaikat yang mulia dan penuh dengan kebaikan Walladhi yaqra quran wa huwa yata ta'ta fihi Ajaran. Orang yang membaca Al-Quran, dia tersendat-sendat, tidak baca lancar. Berusaha dia baca, tapi agak uh, terhambat dan berat dia baca. Dia dapat dua pahala. Dia dapat dua pahala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahwa Al-Quran itu atau Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam al Nasai Ibnu Majid al Al-Hakim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah SAW bersabda inna lillahi ahlaini minan nas sungguhnya Allah punya dua keluarga dari manusia punya dua keluarga dari manusia inna lillahi ahlina minan nas sungguhnya Allah punya keluarga-keluarga dari manusia ketika ditanya Ya Rasulullah Manhum, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Keluarga-keluarga ini, orang-orang yang ahli, orang-orang yang berhak, maka dikatakan, Hum Ahlul Quran, 'Ahlul wa Khasatu, mereka lah Ahli Al-Quran, Ahli Allah, dan yang paling khusus, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ada dari Hadith Abdullah bin Umar dan ada dari Hadith uh, Abdullah bin Mas'ud.' Rasulullah s.a.w. bersabda la hasada illa bisbataini. Tidak ada hasad Kecuali pada dua hal Rajulun atahu quran Wahua yatluhu ana al wa ana an nahar Orang yang pertama Jadi hasad, hasad itu diharamkan Hasad itu diharamkan Orang yang hasad Itu artinya memiliki Bekal yang menyebabkan dia dipanggang di dalam neraka tapi subhanallah dibolehkan hasad pada dua hal. Yang hasad di sini maksudnya ingin seperti itu. Bukan hasad yang buruk, yang ingin nikmat itu hilang dari saudaranya. Tapi di sini hasad bermakna dia ingin seperti itu. Gipta dengan bahasa lainnya. Iya. Yang pertama adalah seorang lelaki diberi Al-Quran, maka dia baca Al-Quran itu di siang hari dan di malam hari itu kebaikan yang sangat besar. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Coba bayangkan di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Ingin ke kalian pulang dengan beberapa ekor unta?" Kemudian Nabi menerangkan bahwa seorang itu ketika dia membaca Al-Quran di dalam sholatnya, per ayatnya itu seperti seekor unta yang sangat besar. Ya coba dibayangkan seorang sholat dua rakaat. Dia baca surah Al-Fatihah. Itu sudah tujuh ayat. Dia baca surah yang paling pendek saya. Tiga ayat. Maka dia sudah baca sepuluh ayat per rakaat. Jadi dia kalau sholat dua rakaat sunnah saya. Ringkas. Itu minimal dia baca dua puluh ayat. Sama seperti dua puluh ekor unta yang sangat besar. Kalau dilihat dari sudut pahala. Apalagi kalau dia baca dari ayat-ayat, dari surah-surah yang punya keutamaan-keutamaan khusus. Maka di dalam hal tersebut terdapat hal yang lebih indah lagi dan lebih baik lagi. Al-Quran ini siapa ingin berbakti kepada orang tuanya hendaknya menjadi ahli Al-Quran. Sebab itulah yang menyebabkan dia dimuliakan, ditinggikan derajatnya, di hari kiamat disuruh naik ke sorga dan dia berakhir bersama akhir tartil yang biasa dia baca di dunia, dan orang tuanya juga akan dimuliakan pada hari kiamat karena dia termasuk ahli Al-Quran, termasuk ahli Al-Quran. Maka, ini sebagian dari sudut keindahan Al-Quran itu yang harusnya kita pahami. Kita ini sebelum memahami bahwa Al-Quran ada sudut kewajiban pada kita kita sendiri orang yang sangat perlu dan fakir kepada Al-Quran itu. Dan tidak akan nikmat kehidupan itu tanpa Al-Quran. Dan betapa besar karunia Allah subhanahu wa ta'ala dan anugerahnya untuk umat Islam ini dengan Al-Quran Al-Karim. Dan yang terakhir, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, Ya Rabbi, inna qawmi al-Qur'ana mahjura. Berkata Rasul Nabi Muhammad SAW "Wahai Rabku Sungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini Sebagai hal yang dihajar Yang ditinggalkan Meninggalkan Al-Quran itu banyak bentuknya Yang pertama kadang Dia tidak membacanya Yang kedua Dia tidak mendengarkannya Ketika dia membacakan Al-Quran Yang ketiga Dia tidak tadabur Terhadap kandungannya yang keempat, dia tidak berhukum dengan hukum-hukumnya. Yang kelima, dia tidak beramal dengan Al-Quranul Al Karim. Dan yang keenam, termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran, dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat dan penyembuhnya. Padahal Al-Quran itu obat. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا mu'minin. kami turunkan dari Al-Quran apa yang merupakan penyembuh dan rahmat untuk orang-orang yang beriman hiduplah dengan Al-Quran karena pada hakikatnya tidak ada keindahan di kehidupan ini tanpa Al-Quran. Semangat di dalam meraih kebaikan pada Al-Quran karena sesungguhnya kitalah yang perlu kepada Al-Quran dan jadilah orang-orang yang mendapatkan kemuliaannya dengan Al-Quran itu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala